karena tenaganya sudah pulih, darah rendahnya sudah sembuh, kita lanjut keliling-keliling lagi. Ben gak dehidrasi guys. Pengen ya. Gas, jalan. Bontot kerupuk yang tadi tercita. Waduh, aduh, 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 aduh. Ya guys, ini mau menjelajah gua yang masih tersembunyi. Ini ngajak teman yang masih asik ngobrol dulu. Mbak guys, mau menjelajah gua yang tersembunyi di sana. Apakah mau ikut? Aduh ya Allah, mau aku naik kepengen piye. Oh gitu. Aduh, salah. Gue yang tersembunyi. Mau menjelajah, lanjut menjelajah maksudnya, Bu. Siapa tahu mendapatkan harta karun. Yo enak, Mas. Kenapa? Om niku Agung toyane. Oh, ya Allah. Mah saya jadi penasaran iki. Ana iwake mesti angger ana banyu jare ana iwake. Oh, dadak mek penggalan. Iwak pitik apa iwak sapi? Ya tari-tari cabuk nggih. Ibu ya seneng guyon ya cah. Nggih. Damel napa, Pak? Gorengan nggih nandur wit witan. Oh. Dipercantik nggih, Pak nggih. Oh. Bapaknya sedang mempercantik taman supaya pengunjungnya lebih betah di sini. Ya, ini harus memang terus dieksplor lagi supaya ternyata ada perahunya di sini guys. Kita coba naik perahu ya guys ya. Kemana ada perahu? Wow. Halo Mbak. Wow. Harusnya terlalu kencang. Pripun Mbak? Harusnya terlalu deras jadi perahunya tidak berani. Oh. Ngangkut penumpang. Ngangkut penumpang. Karena ini sedang musim randi duit. Iya, salah sih musim kita nggak jadi naik perahu karena sedang arusnya sangat deras, arus pengeluaran maksudnya. Iya. Jadi kita nggak berani naik perahu. Nanti kalau katut ekonominya semakin kacau. Nah, naik katut kentir kok malah jadi telek urang. Iya guys, yang bikin penasaran, aku mau ke sana. Siapa tahu di sana ada sesuatunya. Anak lomaton. Ada. Wah, yang kene ana warunge, guys. Tapi kok ana bakule. Kita cek ini. Siapa yang jualan sebenarnya? Apakah memang dia tidak terlihat atau memang belum memperlihatkan diri? Kita cek. Wah, Bimoli, Pak. Ternyata urung buka, guys. Loh. Ada bapaknya di sana itu sedang apa? Bikin penasaran. Sana ada spot-spot guanya, guys. Ini ada sumur. Ya Allah, banyune buwendinge, cetike. Nah, sumber airnya sangat bagus, guys. Wih, foto ya. Estetik sekali ya, nggo foto loh. Wah, tempatnya cantik sekali guys. Menyeberangi galeng, kita ketemu gua lagi. Geng siang Pak. Wah, sungguh pemandangan yang luar biasa guys. Wah, batunya cantik sekali. Ternyata ada surga tersembunyi di sini. Wah, keren sekali. Wah. Ono sendangnya guys. Ini air yang tenang, jangan kau kira tidak ada buayanya ya guys ya. Memang tidak ada. Soalnya ini di perkampungan seperti ini. Ya. Ini tour guide kita namanya Pak Hasan yang akan menjelaskan tempat ini seperti apa dan apa saja larangan-larangan yang tidak diperbolehkan bila kita sedang di sini. Wah. Wah, ya Allah. Sendangnya guys. Cantik.
Suka enggak di sini, Dek? Api pegak ngene. Seneng enggak? Loh, seneng enggak? Nggih, lho. Eh, siap-siap foto. Alah, api aja. Kayak ini tipi-tipi, guys. Walah, cantik-cantik berjajar api. View-nya pemandangannya luar biasa. Di sini ada kebun katesnya, guys. Walah, tebing yang luar biasa. Kebun katesnya menggoda iman iki nek mateng, guys. Wah, cemolong. Wis menggelendot. Wah, iki ana lombok-lomboke juga yang sudah siap untuk dipetik. Ini warga sekitar yang memanfaatkannya nih untuk perkebunan. Alah, apik tenan, guys. Pengen ngerti? Komen di bawah, nanti tak tunjukin. Ini ceritanya sungguh luar biasa. Di atasnya ada masjid lagi. Walah, bawahnya sawah, tebing-tebing. Walah, ini mbok nggo foto sedina utah ora bar ora boseni, guys. Tempatnya banyak sekali, walaupun ini cuma tersembunyi ini. Wah, ini kan ada gua barang, guys. Wah, lo, gua. Mas,